Let's go. Cek pin komentar di bawah atau search di Google happy bet 188 atau betwin 188. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bersama saya Romanus Gizi. Sekarang pasti di channel lain. Anjay, santuy. Oke, di konten kali ini kita mau cek kondisi Excel setelah jatuh berikut. Banyak banget yang pada komen jatuhnya di kiri, ngeceknya di kanan. Iya, jatuhnya emang di kiri. Kemarin ke kanan kan kita ngeliat takut ada sesuatu yang bocor atau apa, jadi ceknya di kanan. Nah, kita nanti bakalan lihat apa sih kerusakan yang diakibatkan oleh jatuh bego di konten tadi pagi. Yuk, kita cek bareng-bareng. Pindah kamera belakang. Yuk guys, aduh ini harus dipindah dulu ini motor nih. Kita mau coba memindahkan dulu motornya. Sendirian sih, jadi susah. Nah, kamera biarkan di sini ya. Kamu jangan kemana-mana, jangan mau kemana-mana. Gue mau mindahin motor dulu. Berat lagi. Kita panasin dulu ya guys. Kalau disini maman bisa mau panasin ya. Sebenernya gak terlalu ya. Jadi hasil daripada jatuh kemarin, aduh 0,5, bentar aku ganti kamera. Nah ini kan enak 0,5. Nah jadi hasil kemarin, karena kita jatuhnya ke kiri ya guys ya, untung banget di bodi belakang kita lihat nggak ada, aman banget asli, sangat terlindung. Footstep pun masih aman, aman lah ya. Ini dong sobek dikit, tapi nggak kena sih, aman. Yang penting karbon lah. Terus yang paling beruntung lagi, ini spion gak kena loh guys. Spion itu gak kena karena posisinya tuh dia turunan kayak gini, jadi jatuhnya dari sana selet gubrak ke kiri, jadi dia ngapung. Inilah penyelamat, penyelamat utama daripada kejadian itu ya ini. Aduh, kuat banget loh gila ini. Aduh, ngeri pokoknya. Inilah penyelamat utamanya guys ya. Dan setelah kita lihat ini, sejauh ini belum ada, tapi sebenarnya ada guys. Nih, kita lihat bareng-bareng. Waduh, lecet guys. Aduh, parah sekali ini. Ini udah gak bisa diapa-apa nih.
pecah dikit guys karbonnya guys. Aduh, mau lebaran ini ya guys ya. Oh no. Nah, udah telepon JGP Project untuk perbaikan, tapi udah terlalu mepet guys, sudah mau lebaran jadi dia udah enggak terima lagi. Aduh. Tadinya mau sekalian lanjutin karbon yang ini. Tapi katanya dia sudah tidak bisa menerima lagi karena udah full, karyawan udah pada capek. Aduh, ini pulang kampung kondisinya kurang ganteng banget ini guys, padahal pelek udah mantep banget pelek ini. Oh, elah tinggal tangki nih. Tadinya tangki doang minusnya, nambah lagi sekarang minusnya di gas jatuh. Aduh, sakit sekali nih. Mana ini dong guys, kita coba di lap biar agak sambar kali ya. Ayo mari kita coba cari beberapa solusi ya kan. Ah, nggak ada kameramen, susah ini. Nemu kita pakai teko nih. Kita coba pakai apa ini sih? Kita mencari sesuatu. Kita akan mencoba mendempul bagian ini ya kan. Ini ada scratch remover. Bisa namanya orang gabut ya kan. Dan langsung ada kegiatan. Ini juga retak coy. Kita coba dempul lagi ya. Dempul. Kita coba pakai scratch remover. Kompon. Kita coba lus-lus. Ya, agak tersamarkan dikit ya guys ya. Ya, udah mendingan. Tapi ini mah terlalu dalam banget sih, enggak bakal bisa di dimangin ini mah. Enggak perlu pecah. Tapi setidaknya itu membantu meringankan ya kan gara-gara ini. Jadi kita kasih penghitam ya guys ya. Dari bom ini nih guys. Nah kan mendingan ini agak tersamarkan ya kan, udah hitam. Wajahnya agak mendingan lagi sih ya. Ya nggak terlalu gitu ini ya. Untungnya radiator nggak apa-apa ya guys ya, karena itu jatuhnya pelan banget. Nah ini paling mesin ada ini bekas 6 bulan kemarin ya. Ada sedikit. Udah itu jadi di sini BMW lagi under chat ulang yang bekas pada baret-baret biar ganteng juga. Pokoknya kalau lebaran kendaraan harus tambah ganteng ya. Ada seksel udah digantengin segar jatuh kedubrak. Gimana ceritanya nih guys? Aduh. Ya guys, karena nggak bisa hilang, kita coba pakai mesin poles di sini guys ya. Kita kan coba memolesnya. Mudah-mudahan bisa teratasi atau ya meringankan beban. Kita poles bagian sini guys. Gimana ceritanya ini guys sekarang?
hampir dekat guys. Tensi lah. Ya agak mendingan sih, agak tersamarkan dikit sih setelah dipoles, nggak seperti tadi parah banget ini sih. Aduh, ini juga des. Ini kan kemarin ada ganti pakai yang dari mesin baru, ada bekas dempulan, ngantem jadi retak begini. Aduh, makin jelek aja nih jelek. Oh no. Ya. Sementara itu dulu, kita cari lagi adakah lagi. Ya, kerusakan yang diakibatkan oleh jatuh betapa begonya, ya kan? Dan kita explore lagi. Sejauh ini masih ganteng sekali kalau dari kanan ya guys ya. Oh, anda tahu. Jadi nanti kalau ada kegiatan acara apapun ya kan, kita parkir usahakan seksel ini menghadapnya ke kanan biar kelihatan ganteng. Kalau dari kiri kelihatan buruk ya. Aduh, seksel. Kamu ini sel, ada sel, sel. Ya adalah kita terima dengan apa adanya kondisi ini. Aduh, ya udah guys, mungkin seperti itulah. Mau gimana lagi, kita ini juga posisinya udah mau lebaran juga ya guys ya. Jadi ya, lebih hati-hati lagi seksel. Buat seksel gue sih yang lebih hati-hati harusnya sih. Segarin gila sih kamu sel, ah mau jadi jatuh kan. Aduh, yaudah guys. Gue nanti akan tetap pulang kampung dengan kondisi seperti ini ya kan. Karena YGB Project tuh tidak bisa lagi, gue udah konfirmasi sama YGB, dia gak bisa lagi guys nerima kamu lagi. Terima ini lagi ya, karena sudah terlalu mepet. Karena dari kemarin ada udah fokus modif yang lain sih ya guys ya. Jadi ya seperti itulah. Oke, pokoknya nanti kan buat kalian semua, plat R dan sekitarnya, Rader bakalan mudik lagi ya kan ke Cilacap. Jadi buat kalian semua nanti Rader bakalan bikin kegiatan yang meriah, mudah-mudahan meriah ya kan, di kampung dalam mencari silaturahmi dan juga riding bareng Rader nantinya. Pokoknya nantikan aja buat kalian semua, orang Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Purwokerto ya kan, terus Pangandaran, Ciamis, Banjar, apalagi banyak ya dari situ pokoknya, Purwokerto, Baturaden, Bumiayu, Karangpucung, ya pokoknya itulah, pokoknya nantikan aja ya guys. Mungkin cukup sekian vlog kali ini. Thank you for watching, buat kalian sudah nonton vlog guys sampai sini, jangan lupa sudah nonton, tinggal jejak like, comment, serius subscribe channel Rader ini supaya makin semangat kuat kalian membuat konten kalian. Jangan lupa juga subscribe, nyalain lonceng, jangan lupa ketinggalan konten terbaru dari Rader, karena Rader akan selalu upload setiap harinya untuk menghibur kalian semua pastinya. Jangan lupa juga di follow Instagram gue di @aminanr.rnb. Oke, disini gue Roman dari Seksa, gue pamit, salam terkisah.